Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari pesisir pantai Pangandaran, Minggu 28 April 2024. Melaporkan situasi pantai Pangandaran aman terkendali. Walaupun tadi malam diguncang gempa yang pusatnya itu di Garut, tapi untuk kawasan wisata Pangandaran aman selalu ya. Siap, masih banyak pengunjung yang liburan ke pantai Pangandaran. Jadinya buat kalian jangan takut-takut untuk liburan ke Pangandaran karena pantai Pangandaran kondisinya aman terkendali guys. Sekian laporan terkini dari pantai Pangandaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 28 April. Setelah semalam kita ada gempa yang lumayan sangat besar ya, 6,6 dari Garut. Dan ini untuk situasi pantai Pangandarannya masih tetap ramai kata. Untuk pengunjungnya masih lumayan padat seperti ini. Belum lagi di pos 3 nya seperti ini. Mudah-mudahan korban yang di Garut tidak banyak ya. Ini cuma ada selentingan kabar. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sehat-sehat, jauhkan dari mara bahaya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.